Ratusan hektar tanaman tembakau petani di Ngawi Jawa Timur rusak akibat tingginya intensitas hujan dalam sepekan terakhir. Lahan tanaman tembakau terendam air dan sulit untuk diselamatkan. Tanaman tembakau milik petani di Ngawi Jawa Timur terendam air karena tingginya curah hujan. Banyak tanaman tembakau yang layu dan terancam mati karena kebanyakan air. Upaya pengurangan air dengan mesin pompa juga dilakukan bahkan untuk satu kotaklah tembakau dibutuhkan minimal dua hingga tiga mesin pompa untuk membuang air. Jika dibiarkan, maka petani tembakau terancam gagal panen. Petani tembakau tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya bisa mengerahkan tenaga dan mesin pompa untuk mengurangi air di lahan. Saat ini kondisi tanaman tembakau sudah banyak yang layu. Petani terancam merugi karena sudah akan memasuki masa panen. Kemarin sore itu luar biasa gresek dan enggak. Nggak ada lah dalam cerita awal musim bulan 9 kok hujan kayak gitu Tapi karena itu udah kemauan alam Yang pasti ini udah banyak teman-teman petani yang menyerah Ini kondisi tanaman e, sudah mulai layu Kebetulan ini kan empat hari berturut-turut mas hmm. Terus ini petani, nah ini salah satunya ini buangan air Ini selang-selang ini semuanya upaya-upaya kan petani tadinya masih berjibaku mengupayakan mengurangi dengan cara nguras uh, buang air dari permukaan tanaman tembakau tetapi kalau hujan lagi percuma yang sudah kita kerjakan nah dampak kerugian jelas karena ini sudah sebenarnya sudah mulai nampak mendekati panen mas ini target waktu saya minggu ini sudah mulai panen lahan-lahan yang lain juga malah sudah ada yang petik satu petik dua luas lahan tanaman tembakau mencapai 450 hektar sekitar 300 hektar tanaman segera dipanen. Akibat tingginya intensitas hujan, sekitar 150 hektar tanaman tembakau terancam gagal panen. Sementara kerugian 1 hektar untuk biaya tanam mencapai hingga 40 juta rupiah. Namun jika dihitung sampai dengan hasil panen, kerugian bisa mencapai di atas 60 juta rupiah. Ito Wahyu, JTV, Ngawi, Jawa Timur.